Datuk Speaker, bagi sikit lah. Last kali apabila kita melihat hari ini, macam sembang kat kedai kopi. Tapi puan, walaupun sembang kedai kopi, saya orang kampung. Teratu lah. Puan nak sembang macam bahasa tinggi-tinggi, macam pantun, macam Datuk Mat Maslan, Pontian tu tak lah. Saya orang kampung lah. Cara-cara orang kampung. Ha, okey baik. Jadi mutakhir ni kita timbul. Apa ni, kita memerangi rasuah termasuk maha kaya. Tapi tiba-tiba saya sangat setuju dengan Yang Amat Berhormat Tambun ini dalam dalam ketika dia memerangi rasuah termasuk orang maha kaya ini, dalam masa yang sama dia membina juga remaja-remaja kita menjadi maha kaya. Contohnya, yang ini saya sangat setujulah. Orang muda ambil perhatian. Contohnya bagaimana seorang pemuda yang juga bekas jasa politik kepada Yang Amat Berhormat Tambun yang terlibat dalam perolehan saham bernilai jutaan ringgit dalam sebuah syarikat yang dikatakan mendapat kontrak kerajaan. Beliau juga dikatakan diletakkan pada satu tempat highly strategic dengan izin and privilege di beberapa buah syarikat seperti Apex Equity Holding, 7-Eleven, Malaysia Holding, Excel, FOSS, MSC dan beberapa lagi public listed company. Saya cukup suka dan berbangga apabila seorang anak muda dengan latar belakang yang cukup menarik hari ini berjaya memperoleh kedudukan kewangan yang sangat stabil dengan pencapaian dalam dunia korporat. Seterusnya, berjaya meletakkan kedudukan sangat penting dalam sebuah syarikat teknologi dengan perolehan saham bernilai tinggi. Saya tabik dengan pencapaian anak muda ini. Walaupun dia muda, masa kita kenal dia dulu tak ada apa-apa, tiba-tiba menjadi macam dapat lampu Aladdin menjadi kaya. Jadi Kementerian Kewangan kena tengoklah macam mana ni sejarah ni. Bagi saya ini merupakan satu inspirasi kepada anak muda lain bahawa mereka juga sekarang, masa saya muda dulu kami duk tak dan nak dapat Perdana Menteri seperti Yang Amat Berhormat Tambun. Kami duk lawan dengan FRU yang duk kena tembak. Masa tu Tan Sri Speaker pun mungkin jadi ketua duk tembak kami. Duk kena water cannon dengan apa satu lagi tu? FRU ayak tu apa ni, water cannon dengan water apa ni, asap apa? Gas canister, canister gas. YB punggai batu. Dah, kami lari, tak dan punggai. Oh, FRU mai saya lari. Aduk tahan Yang Amat Berhormat Tambun. Saya tak lawan polis punya. Saya tak lawan polis Yang Amat tu. Pengok pala merah mai aja kami lari tonteng 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 tu lari dah. Kalau tidak ada tembak pening tengah lari dia tangkap otak ni tengkok ni rebah terguling. Oh, teruk tu. Apa ni, canister bomb tu. Oh, jangan-jangan main-main. Jadi saya minta lah. Jadi pemuda-pemuda sekarang mereka untung sebab hak kami duk bela pada ketika tahun 1998 tu, hari ni dia jadi Perdana Menteri, mereka boleh ambil harta, boleh buat kaya cepat. Anak muda sokong lah kalau begitu. Tapi rasuah berdosa ya. Pendang. Ya ya, sikit. Rekas, ya. Rekas. Ha, okey. Saya setuju dengan yang apa yang pendang seminit dah. Okay. Yang pendang bukan tadi tu. Betul juga pendang bahawa kejayaan ini menunjukkan betapa kehebatan pemuda ini, menunjukkan betapa telusnya kerajaan Madani hari ini. Telus ah. Saya tak tahulah tiba-tiba jadi kaya ni. Ha? Okey, baik. Cuma persoalannya saya tengok bagi saya ini merupakan satu kejayaan bagi anak muda. Tapi kalau unhealthy practice, anak muda jangan ikutlah benda tu. Tak baik. Rosak negara. Kalau rasuah yang kita nak perang ni, kita juga terlibatlah rasuah, akan merosakkan negara. Akhirnya negara kita, rakyat kita, negara kita, bangsa kita akan hancur. Banyak seperti mana Greece. Hancur kerana rasuah. Negara dia bankrupt. Nah, ini kita tak mahu Malaysia jadi macam tu. Jadi kita tengok apakah dengan kerja usaha yang ini, kena usaha kuatlah anak-anak muda, kerja smart. Cuma persoalannya, bagaimana seorang anak muda berjaya memperoleh pendapatan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan orang lain, pendapatan yang mendadak naik. Apakah latar belakang beliau hingga ditempatkan pada tempat yang sangat strategik hingga memperoleh satu pendapatan yang sangat tinggi. Jadi saya ingin tahu apakah tata kelola dan pendekatan dalam upholding and maintaining high integrity for the best interest of rakyat. Dengan izin, saya mohon penjelasan daripada Menteri Kewangan yang kita ada full time ini. Sekian, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Terima kasih.